بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Di bagian ke-10 ini kita akan uh, menjelaskan bagian yang berbeda dari apa yang sudah kita jelaskan pada bagian yang pada yang uh, episode 9. Begini maksudnya. Kita tahu ada ahli waris, ya. Ada ahli waris, ya. Oke, okay. ahli waris ini mungkin pertanyaannya berapa bagiannya? Jadi berapa bagiannya? Dapat berapa mereka? Ya. Nah, di antara mereka dari mereka ini ada yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Ya. Ada mereka yang sudah mendapatkan bagian yang ditentukan. Yang kemarin kita jelaskan, ada yang dapat 2 per 3, ada yang dapat setengah, ada yang dapat berapa? 1 per 3, 1 per 4, 1 per 6, dan ada yang dapat 1 per 8. Ada ahli waris yang dapat ini, ditentukan ini. Ada ahli waris yang dapat bagian yang tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Ini nggak ada bagian ketentuannya yang ini. Nah, yang bagian pertama ini sudah kita bahas, selesai kita membahasnya. Kita mau membahas yang ini nih. Ya, membahas ini. Ini disebut dalam ilmu waris namanya asabah. Ya, al-asabatu. Jadi kalau tulisan Indonesianya asabah. Apa asabah ini? Asabah ini dijelaskan oleh para ulama ya beragam Sini saya nukilkan uh, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah beliau mengatakan Ahda, ahla, ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ada yang tidak ditentukan asabah itu artinya itu bila takdir mereka yang dapat warisan tanpa ketentuan yang di atas ya kalau di atas tadi kan ada yang oh ini dapat setengah oh ini ini separuh ini sepertiga ini seperempat ini separuh, ini, separuh, ini, separuh, ini, separuh, ini ini dan seterusnya ini ini sudah ditentuin Allah yang menentukan nah kalau yang anak asabah ini ya Tidak ada ketentuannya Bila takdir nggak ada Waduh, bisa banyak dong. Belum tentu, ya belum tentu. Ya, mereka apakah nggak ditentukan itu bayangan kita, image kita dia dapat warisan banyak sekali ya? ya tidak. Saya ambil ilustrasi aja deh. Ya, mudah-mudahan ilustrasi saya. Tidak menyimpang dari uh, konsep syariatnya. Ini ada makanan dihidangkan di meja makan. Di meja makan sudah dihidangkan. Sebagian sudah ditentukan nih. Ini ini kamu makan ini, kamu makan ini, kamu makan ini semua. Si Fulan datang makan, si Fulan yang sudah ditentukan. Lalu setelah mereka makan semua Yang tidak ditentukan yang mana Yaitu sisanya tadi itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya Belum ada yang pas ya Untuk membahasakan Asoba ini apa bahasa Indonesianya Mungkin kalau saya mudah-mudahan ini tidak salah ya. Saya mengartikannya. asobah ini mendekati ya nggak pas banget ya mendekati dengan istilah sisa ini. jadi ini mendekati dengan istilah sisa jadi ada orang yang dapat bagian yang ditentukan ada orang yang mendapatkan sisanya sisa itu berarti setelah diambil oleh orang-orang ini ya tapi sebetulnya ini juga kurang pas. Bisa jadi dia ngambil semuanya. Ya biar nggak bingung saya jelaskan. Kira-kira seperti itu. Jadi pembahasan kita sekarang tentang namanya asobah. Tuh, ahli waris. Ahli waris. Yang yang mendapat warisan, mendapat warisan, warisan tanpa ada ketentuannya. Yang lebih di mendekati adalah istilah sisa. Oke. Okay. Yang lebih mendekati sisa ini. Saya ambil contoh uh, sisa ini asabah ini ada yang disebut dengan nama asabah karena nasab atau karena keturunan keturunan. Siapa asobah karena keturunan ini? Nah, asobah karena keturunan ini dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan nama Jihatul Asobah. Ya. Sebentar, namanya Asobah ini adalah seperti di sini dijelaskan oleh para ulama adalah anak laki, anak laki, kemudian ayah, kemudian saudara, ya, saudara eh, di sini maksudnya saudara kandung atau saudara seayah, kemudian paman. Oke, okay. nah. jadi kalau ada dalam ahli waris itu anak laki-laki, nah. kalau ada dalam warisan itu anak laki-laki, kemudian ayah dari yang meninggal itu masih hidup, kemudian saudaranya dia, ya baik yang kandung maupun saya, kemudian ada pula paman. Nah, mereka ini orang-orang ini dapat namanya asobah. sisa. Sisa. Ya. Contohnya gimana? Saya kasih contoh Anda. Nah, ini kalau sudah mulai menghitung begini nih. Si fulan wafat. Dia meninggalkan istri. Ya. Kemudian dia punya anak laki. Nah, ya istri di sini mendapatkan seperlapan. Nanti kita akan jelaskan. Ya, oh hartanya umpamanya satu miliar, kita kedain aja duitnya. Maka satu miliar dari seperlapan berapa? 125 kalau nggak salah ya. Maka sisanya ini anak inilah yang disebut dengan nama asobah. Ini yang dapat asobah. Dia dapat sisanya faham, ya, mudah-mudahan bisa difahami Ini namanya asobah nih. Ya. Oh atau uh, atau seseorang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki saja, anak laki-laki saja, maka dia dapat asobah, dia dapat asobah, tersingkat asobah. Maksudnya apa? Dia mengambil semua harta. Semua semua harta punya dia. Kenapa? Karena nggak ada ahli waris lain. Ini namanya asobah. Jadi asobah itu bisa mengambil sisa. Jadi asobah itu bisa sisa. Ya, sisa. Asobah itu bisa semua harta. Nah inilah asobah. Jadi kalau bahasa kita asobah nggak ada kalau tayang pas yang mendekati ya ini istilah sisa ini ya, tahu semua harta. Nah ini pembahasan kita yang disebut dengan asobah yang tadi itu. Nah asobah ini itu tadi mereka yang nggak ada ketentuannya dia bisa mengambil sisa, ya, dia bisa mengambil sisa. Nah, dia bisa mengambil semua, bisa malah nggak kebagian karena habis, bisa kehabisan, kehabisan. Nah, jadi ada sisaan seperti tadi. Oh, diambil oleh istrinya dulu, diambil ini dulu, baru dia ngambil sisanya. Ya, seorang punya anak meninggal, umpama istri. Uh, Kemudian anak perempuan. Bahwa dia punya dua anak perempuan. Oh punya saudara kandung. Laki-laki. Saudara kandung laki. Nah, ini ini yang sisa yang mana? Ini sisa. Istri ini sudah ada ketentuannya. Ini ketentuan. Ini ketentuan. Ya, sudah ada ketentuannya di sini. Saudara kandung ini dapat sisanya. Sisa dari mana? Setelah diambil oleh ketentuan ini. Ya. Ini dapat 1 per 8, ini dapat 2 per 3. Oh, ya kan? Angkanya kan ketemu nih. Sisanya siapa? Sisanya dia. Jadi sisa ini bisa ini kalau kita rinci lagi, sisa ini bisa banyak. Bisa banyak, bisa dikit, ya inilah asobah itu, Nah asobah ini oleh para ulama dibagi jadi tiga, ya dibagi oleh para ulama dibagi menjadi tiga tiga istilahnya ada tiga macam asobah itu, ya. Yang pertama asobah jadi asoba itu ada tiga asoba. Saya menjelaskannya pelan-pelan biar kalian e, memahaminya dengan baik. Ya asoba e, yang disebut dengan asoba bin nafs ini asoba karena nafs nasab lah kita Yang kedua adalah asoba dinamai dengan asoba Bilher ya asoba dengan dengan yang lain hmm. yang ketiga asoba maalher ya ini istilah-istilah bahasa Arab ya asoba ghair Apa itu asoba maher asoba ma ghair ini artinya asoba bersama dengan yang lain bersama yang lain. Nggak usah merasa ribet ya pusing. Nanti saya sederhanakan insya Allah. Asaba bin nafs, itu tadi yang saya jelaskan. Siapa tadi? Anak laki-laki. Kemudian siapa? Ayah, saudara, kandung atau saya. Kemudian siapa? Paman. Ya. Ini nasab. Kalau asaba bil dengan yang lain siapa itu nah ini gampang si fulan meninggal dan dia punya anak anak punya anak laki dan juga dia punya anak perempuan nah dua-duanya ini yang disebut dengan asabah dengan yang lain pilgair ini asabah pilgair jadi hmm, namanya dapat asoba Contohnya gimana? Contohnya ini Si A meninggal Meninggalkan istri Oke okay. Dia punya anak laki Punya anak perempuan Oke okay. Maka istrinya dapat ketentuan Ini yang ditentukan tadi Seperlapan Nah anak laki sama anak perempuan Ini yang dapat asoba Kenapa? Karena anak perempuan dengan anak laki ini gabung jadi satu. Ini yang disebut dengan istilah tadi dua banding satu. Anak laki dapat dua bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Nah, gampang kan? Jadi pokoknya ini kalau pakai jurus, jurus, rumus pokoknya, ya, pokoknya kalau punya anak laki sama perempuan maka baginya dua banding satu titik nah, nah semua inilah diistilahkan dalam syariat dengan istilah apa asobah ya disebut dengan istilah asobah ya, Jadi ini jurusnya kalau mau pakai jurus uh, apa namanya, Pokoknya tadi itu, rumus pokoknya punya anak laki sama perempuan, ya sudah dua banding satu. Ibu mereka atau istri dari yang meninggal atau suaminya ini dapat yang ditentukan, sisanya buat mereka dua banding satu. Ya. Oh kalau anaknya laki doang, ya sama, berarti lakinya ngambil sisanya sudah. Setelah dibagi ke mereka, anak lakinya sisanya ya begitulah yang namanya asobah itu ya. nah mereka yang dapat asobah seperti yang kita katakan tadi ya bisa jadi dia mendapatkan uh, banyak kalla minhu dia bisa banyak dan juga dia bisa sedikit. Nah. Jadi ini yang disebut dengan jatah al -asobah. ya gampang, ya tidak akan sulit. Yang ketiga asoba bersama dengan yang lain atau yang disebut dalam syariah itu disebut dengan istilah adalah al asoba ma al ghair. Ini istilahnya ma al ghair. Saya tulis sebagai bahasa Arabnya aja ma al ghairi. Nah, ini asabah ma'al ghair. Ya, siapa ma'al ghair ini? Saya hapus. Ya. Seseorang umpama punya waris, punya ahli waris, saudara kandung perempuan Ya Al Kofa Akhtar, ya dia punya anak perempuan, nah, anak perempuan, ya ini saudara kandung perempuan umpama dua, gitu ya, punya anak perempuan. Nah anak perempuan ini kan dapat setengah, ini dapat asoba. Ya. Ini namanya asoba ma'al ghair. Nah. Mungkin sesi ini membingungkan ya. Kesimpulannya ada ahli waris dapat jadi bagian, bagian. Jadi kesimpulannya begini. Jadi ada bagian yang ditentukan ditentukan ya berapa bagian yang ditentukan ini ya enam itu ya berapa dua per tiga kemudian setengah sepertiga seper enam eh seperempat ya kemudian seper enam seper delapan ini yang sudah ditentukan ada bagian yang tidak ditentukan tidak tidak ditentukan. Nah, ini namanya asobah. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi, ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Asobah ini mereka bisa mengambil sisa, ya. Ini dapat sisaan, sisa dari mana, sisa dari ini, jadi ini habis ini karena ada sisanya buat dia. Ya. Bisa dia ngambil semua semua warisan. Kapan? Ya, kalau ini tidak ada. Ya, kalau ini enggak ada, maka bisa ngambil semuanya. Atau dia malah kehabisan. Dia kehabisan. Ya. Dia malah kehabisan. Kenapa? Udah dihabisin hartanya oleh yang ini. Ya. Jadi siapa jalur ini? Jalur ini banyak didominasi oleh laki-laki, lelaki. Kecuali suami, ya. Kalau suami masuk di sini, uh, maaf. Kalau suami dia masuk sini, ya. Suami dia masuk bagian yang ditentukan. Yang lain laki-laki masuk di sini. Ya dalam kondisi tentu ada persamaan. Ini secara simpelnya seperti ini, e, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah bagian yang disebut dengan nama bagian asabah. Nanti kita akan lebih gamblang, lebih jelas lagi ketika kita masuk pada perhitungan-perhitungan per orang dalam kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Insya Allah akan semakin mudah. Kalau ini masih secara umum, mungkin agak susah untuk membayangkan ya. Yang penting tanamkan di benak Anda dalam warisan itu ada orang yang mendapat bagian yang sudah ditentukan. Ada orang yang dapat warisan dari bagian yang tidak ditentukan. Gitu aja. Dia bisa ngambil sisa, bisa semuanya. Ya, kalau semua ya ketika yang ditentukan ini nggak ada ketika yang yang ini tidak ada ya berarti dia ngambil semua ya, atau malah nggak ke nggak kebagian sama sekali kehabisan karena hartanya sudah diambil oleh mereka yang sudah ditentukan itu jadi ada yang sisaan dari yang itu, itu dari yang dari yang ditentukan itu sisa bisa banyak bisa sedikit bisa nggak kebagian karena diambil semua oleh yang ditentukan atau yang ditentukannya tidak ada sehingga dia ngambil semua contoh kok bisa iya si fulan meninggal dia anaknya cuma tinggal satu aja anak laki-lakinya anak lakinya semata wayang cuma satu anak laki-laki tok sudah Lalu kan dia punya saudara-saudara kandung dan sebagainya. Lah kan kita tahu anak laki-laki itu menyingkirkan, menggeser, menggusur semua saudara-saudara kandung. Jadi yang warisannya siapa? Akhirnya yang ahli warisnya ya anak laki-laki ini. Maka anak laki-laki ini mengambil semua warisannya karena yang ditentukan tidak ada, yang ada adalah saudara-saudara si ayahnya yang wafat dan saudaranya tergusur oleh keberadaan anak laki-laki ini. Ya, ini penjelasan kita di bagian yang ke-10 ini. Nanti kita mulai bagian yang ke-11, mulai kita akan hitung warisan itu satu demi satu, sedikit demi sedikit agar kita bisa memahami dengan baik. Kemudian kita akan hitung sesuai dengan kasus-kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat ya yang paling banyak terjadi di masyarakat itu yang akan kita mulai menghitungnya apa dasar dari pembagian asobah ini dasar pijakannya adalah hadis yang ada di Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar bagilah warisan itu kepada mereka yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini, ya, yeah. ini bagilah warisan itu kepada mereka yang sudah ditentukan. Nih, bagi dulu kepada yang ditentukan ini. Nah, ini yang sudah ditentukan, bagilah kepada mereka. Fama bakia, kalau ada sisanya, maka bagi kepada laki-laki yang terdekat. Nih, Siapa laki-laki yang terdekat? Tentu anak laki-laki sama ayah dong. Ya kan? Laki-laki yang terdekat siapa? Anak laki-laki dan ayah. Ini yang terdekat ya. Jadi yang terdekat adalah siapa? Anak anak laki. Ini yang paling dekat. Kemudian siapa? Ya ayah yang paling dekat. Nah, inilah dasarnya. Jadi baqiya fali Begitu juga ada pula di dalam ayat Al Qur'an, fali ummi, fali uh, seperti ayat yang kita baca tadi. Jika seseorang itu ditinggal wafat dan dia meninggalkan kedua ayah ibunya, maka ibunya mendapatkan uh, seper tiga atau seper enam. Ketika kapan? Ketika saudaranya yang meninggal ini, maaf yang wafat, memiliki keturunan. Jadi ayahnya dapat sisaan nantinya. Nah ini nanti akan kita jelaskan secara mendetail lah ya. Wallahu a'lam sahab, ini yang bisa kita sampaikan dalam episode yang ke-10 ini. Semoga bisa difahami dengan baik. كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته